Halo teman-teman pecinta Seal Online dimanapun kalian berada. Kali ini gue bakal ngenalin Seal Private Server baru lagi. Kali ini buatan Indonesia. Namanya Seal Private Server Eternal. Nah itu masih CBT ya. Di sini masih CBT, yaitu tanggal 21 Maret sampai nanti tanggal 24 gitu. Jadi CBT ini masih ya biasalah, nyari-nyari bug, percobaan begitu. Nah, untuk fiturnya sendiri di sini tuh XP-nya 100%, drop 100%, no dual login, player kill on level 30. Oke, terus special item toolbox Albero, new Vulcanus toolbox. Terus job hunter no replace ya, job hunternya tuh jadi langsung. Habis itu ada NPC Veli. Itu mailman ya, mungkin nanti jadi kalau ada event apa masuknya ke mail itu kali, kita ngeridemnya lewat mail gitu, enggak langsung ke bank. Kayak di sil-sil BOD begitu kan. Lalu Evo Pet stack 5 free RMT ya, karena ini kayaknya dia berbobo official gitu, pasti free. Terus today best friend-nya aktif, Al Guardian on, Polymorph aktif, real sell and buy premium kiosk, sell set item at premium kiosk, large megapon, new face and hairstyle die, karakter gesture emoticon, terus search item on vending, bang expansionnya aktif. Terus untuk mapnya ada SK Steel. Terus nanti bakal diupdate lagi gitu, seperti BED, Unison, sama Monster Survival Mode. Terus nanti ada Alkanis 150 dan 180 begitu. Nah, di sini juga ada sistem broadcastnya seperti seal lainnya ya, yaitu broadcast riftnya nempah udah pasti, broadcast evopet udah pasti, drop rare, jadi kalau drop item yang jarang pasti nongol ada broadcastnya, item rare dari box, drop PK item, drop boss summon, terus sama broadcast player kill gitu kan, itu sama sih ya rata-rata. Nah di sini tuh semuanya konsepnya itu basic seal official begitu. Nah ini untuk itemnya sendiri nggak tahu, tapi nanti sama apa enggak gitu ya, antara CBT dan OBT. Ini kalau di CBT ini kita dapat HTBS school uniform XG plus 9 pet dragon sama B Blackwing Garil XG plus 9. Cuma ini masih CBT teman-teman. Nah nanti tuh OBT nya itu tanggal sekitaran tanggal 27 Maret 2021. Nah jadi buat kalian nih yang masih nyari-nyari seal buat nemenin nanti sebentar lagi kan bulan puasa mungkin ya, ini yang udah bosen sama seal lamanya mungkin bisa cobain seal ini nih. Jadi kita tunggu aja sampai bertemu di CBT, di OBT maksudnya. Ya jadi so gitu aja sih untuk seal private eternal kayak gini. Semoga nanti sealnya rame dan asik gitu tentunya, tanpa ada kendala yang DC atau serang-serangan DDoS lah apa segala macam. Dan terima kasih juga udah mampir, jangan lupa di like, di subscribe dan di share biar kita bisa main sama-sama. Oke.